Sukses buat semuanya juga. Terima kasih Mas Afi. Terima kasih, Pak. Salam. Sebagai orang nomor satu di Indonesia, wajar saja jika Jokowi adalah sosok yang dikagumi oleh masyarakat dari berbagai lapisan. Ya, kesibukannya dalam menjalani tugas kenegaraan membuat hanya segelintir orang yang bisa bertemu secara langsung dengannya. Meski begitu, tampaknya presenter yang satu ini mendapat kesempatan berharga saat bisa bertemu secara langsung dengan Presiden Joko Widodo. Pada acara pembukaan Asian Para Games Sabtu lalu, Raffi Ahmad memang dipercaya untuk menjadi MC pembuka. Mengetahui Presiden dan Wakil Presiden turut hadir dalam acara tersebut, Raffi pun dengan didampingi kerabatnya Raja Sabta Oktohari berkesempatan untuk bertemu dengan Jokowi secara langsung. Ini aku sama Pak Jokowi. Cari-cari. Sama Ibu, sama Pak, Bapak. Terima kasih, sukses acara Asian Para Games. Terima kasih, Mas. Dibantu banyak. Juga salaman lagi. Ayo. Wah, senang banget. Waduh. Makasih loh ya. Pak, sukses banyak buat Asian Para Games. Sukses buat semuanya juga. Kasih Mas Afi. Terima kasih, Pak. Saya nonton terus. Dipercaya jadi host untuk bawain openingnya acara Asian Para Games. Kebetulan ketua INAPGOV-nya sahabat aku, Kanda Okto. Jadi aku dipercaya juga sama dia. Alhamdulillah senang aku, teman-teman disabilitas. Kita punya kesempatan untuk mereka bisa menunjukkan ability mereka di ajang Olimpiade. Iya, Pak Jokowi pastinya pemimpin negara yang baik, yang ramah juga, humble juga. Aku baru pertama kali ketemu beliau. Dan senang. Nanti katanya si Raffi datang ke istana ya. Oh iya. Memiliki kesempatan untuk bertemu dengan Jokowi nampaknya membuat Raffi begitu senang. Ini adalah kali pertama baginya bisa berjabat tangan secara langsung dengan Presiden. Bukan hanya sekedar berbincang, suami Nagita Slavina ini juga mengungkapkan jika dirinya sempat menerima ajakan dari Jokowi untuk berkunjung ke istana. Tentu ini bisa dikatakan sebagai momen langka, mengingat kesibukan orang nomor satu di Indonesia. Meski begitu, tak bisa dipungkiri jika Raffi sempat merasa gugup saat harus menemui Presiden dan Wakil Presiden dalam acara tersebut. Ya pastilah kalau ketemu sama Presiden, siapapun Presidennya pasti ketemu Presiden gitu, ada deg-degan. Apalagi dalam konteks nggak direncanain gitu. Jadi dan seneng juga bisa ketemu bukan hanya Pak Jokowinya aja, tapi ketemu sama Ibu Negara juga, ketemu sama Wakil Presiden sama istrinya, ketemu sama beberapa menteri juga. Nggak nyangka aja gue di tengah-tengah mereka dan gue bisa selfie, bisa video, bisa ngobrol. Senang aja. Sambil mengabadikan momen itu dalam sebuah video, Raffi mengungkapkan rasa terima kasihnya yang sebesar-besarnya karena telah dipercaya untuk ikut terlibat dalam perhelatan Asian Para Games 2018. Hal unik sempat terlihat saat Raffi baru saja datang untuk menemui Presiden dan Wakil Presiden. Melihat sosok Raffi yang menghampiri mereka, Jokowi pun langsung menarik lengan Ibu Iriana yang ternyata merupakan penggemar dari artis tampan satu ini. Kebalik, aku juga ngefans sama mereka gitu. Ya tapi lucu juga ketemu Ibu Presiden senyum-senyum gitu. Katanya beliau ngefans sama aku, padahal aku juga ngefans sama mereka gitu. Ya ngobrol lebih tentang ke Asian Para Games aja, bahwa aku ucapin terima kasih Asian Para Games ini. Dan untuk kedepannya ada rencananya aku mau bikin film tentang biografi salah satu atlet Asian Para Games. Oh, make it by now. The other life will be better for us. Memang tidak sembarang orang bisa bertemu dengan seorang presiden. Melihat sang ayah yang memiliki kesempatan bertemu dengan Jokowi, putra kecilnya Rafathar Malik Ahmad pun mengungkapkan rasa irinya untuk ikut berfoto dengan Jokowi. Hal lucu juga sempat terjadi saat Raffi memperlihatkan fotonya bersama dengan Presiden dan Ibu Negara. Oh iya, aku pulang-pulang habis foto sama Pak Jokowi sama Ibu Presiden. Di rumah aku bilang, ini aku liatin foto. Rafathar tahu, papa foto sama Pak Jokowi. Iya, papa foto sama Pak Presiden sama Ibu Presiden. Nanti kalau ketemu Pak Presiden foto sama ayah. Aa nggak mau foto sama Pak Presiden, Aa maunya sama Pak Jokowi. Iya, Pak Jokowi itu Presiden. Hah? Presiden itu apa? Pemimpin negara. Pemimpin negara itu apa katanya? Bos. Oh bos, ya udah Aa mau jadi bos ya Pak. Iya lucu lah dia. Wah lucu sekali ya kelakuan Rafathar.
Yang jelas pengalaman Raffi saat itu tentu merupakan momen berharga sekaligus suatu kebanggaan baginya. Tak lupa, dirinya juga sangat bersyukur dan mengharapkan yang terbaik pada kesuksesan Asian Para Games yang sedang berlangsung. Bagaimana menurut Anda pemirsa? Sungguh beruntung ya Raffi Ahmad. Ini yang bikin bingung, A mau jadi bos apa mau jadi presiden lo nanti. Nah, karena kan A kan masih belum ngerti. Yeah. Arah Batar ini ditanya mau foto sama presiden, emang presiden itu apa pak gitu. Bos, oh kalau gitu mau jadi bos. Makanya banyak sekali netizen yang mendoakan semoga nanti cita-cita Arah Batar juga bisa terwujud. Gitu. Emang gemes banget Arah Batar ini. Ya. Tapi kalau misalnya kita melihat bagaimana Arah Batar itu memang tak kenal sekali dengan sosok Bapak Jokowi gitu. Yeah. Jadi gimana caranya, A juga harus foto. Nggak mau kalah sama bapaknya. Karena memang ngefans juga. Iya. Yeah. Orang juga ngefans seperti kita juga sebenarnya semoga suatu hari bisa punya kesempatan ya. Ya mungkin kalau misalnya Bapak Jokowi kita. Atau Ibu Iriana nonton gitu, siapa tahu kita bisa diundang ke sana untuk MC acara apa aja. Kayak bisa kok kita ya. Enggak, datang aja juga enggak apa-apa deh. Selfie gitu ya, Pak. Oke, pemirsa, selamat siang semuanya. Berjumpa lagi bersama saya Fadi Skandar dan Salah Nathan yang pasti hadir di Insert untuk memberikan informasi-informasi dari dunia selebriti dan juga berita-berita yang viral. Dan yang tadi sudah ada berita dari Raffi Ahmad dan sekarang ini kita juga akan punya satu berita yang mungkin membahagiakan juga ya, dari seorang Aurelie dan juga Elo yang katanya dikabarkan akan segera menikah.